untuk menjawab harapan dari kepala sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kami bahwa CGP Angkatan 10 ini mempunyai kriteria yang lebih dari CGP Angkatan 9. Mungkin aja ada variasi atau ada bukan variasi hidup saja, tugasnya juga itu ngepul-ngepulnya lebih mungkin saja, dan itu akan berkaitan dengan stamina kami. Maka tadi yang harus dijawab ke Pak Yudi dan kepala sekolah yang lain, kalau ke Pak Guru, Pak Kepala TK Sar SD mah diam saja ya, ya. Karena yang merasakan itu nyeri cangkeng, kemudian nyeri punduk, nyeri kepala, itu guru-guru yang lebih intens ya. Nah, kami menjawabnya minum vitamin. Vitamin itu vitamin hati ikhlas. Oh. Intinya bapak dengan hati. Jadi intinya kalau kita tidak ikhlas mikirin Pak Yudi ngomong ya, tugasnya acan, kemudian udah oke nutur-nutur hayang dimarah ya tugas, kemudian ih jadwal ngupload tugas cenah geus duret-duret gitu. Nah, eta teh bikin gering. Ternyata kalau hal tersebut ya kita yakini saja, kalau bareng-bareng mah enggak, karena sudah ada di grup PP-nya ada yang kelima itu, keenam. Jadi intinya satu orang itu tidak akan kami tinggalkan. Jadi satu orang gering, satu gering. Bantuan. Ayo, ayo semangat, semangat. Saling menyemangati diri. Ya. Itu jawaban kami, Pak Yudi. Ya. Harus stamina, sehat, kuat, olahraga, fisik, lahir dan batin. Kami
CGP-CGP angkatan 10 yang khususnya di kelas ini mempunyai performance. Masing-masing PP.
Bapak Ibu. Semangat. Dari pagi sampai hari, sampai sore hari ini kita sehat. Semangat. Amin. Tetapi masih ada satu apa ya? Refleksi itu merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam kegiatan ya. Dalam berbagai kegiatan refleksi itu merupakan hal yang penting dilakukan. Kenapa? Karena dari refleksi itulah kita bisa melakukan pengembangan diri. Ya, kalau kita ingin berkembang maka sering-seringlah refleksi. Betul. Refleksi itu artinya merenung, memikirkan apa yang baru. Yang kedua, alhamdulillah, saya menyampaikan harapan saya, ya, harapan TGP, kemudian harapan kepala sekolah, kemudian dipadupadankan cari solusi demi terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu ya tujuan pertama kita, menjadi seorang pemimpin di pembelajaran. Kemudian dengan adanya LK, baik LK 1, LK 2, sampai LK 3 dan bahkan LK 4, sejak jadi guru teh berapa puluh tahun, tapi karena baru sampai ke sini. Kita sudah sampai sini sesi ini sampai ke tahap 3 misalnya, kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Di misa manajemen sekolah, dari visi-visi madrasah tadi dilibatkan, tapi ini, saya harus akan melakukan kedepannya seperti apa. Jadi ada banyak hal yang, banyak nih yang mesti kita rubah, mesti kita lakukan tuh banyak, terutama demi terwujudnya suatu pembelajaran yang baik dan jadi guru yang lebih baik dan bisa menjadikan contoh yang baik. Tepuk tangan! Ya, alhamdulillah. Jadi dari hasil kegiatan kita hari ini banyak yang dirasakan. Banyak dirasakan. Kita menyadari bahwa ternyata masih banyak yang perlu kita lakukan sehingga mungkin punya harapan ya melakukan kedepannya. Tadi harapan juga sudah keras tersampaikan kepada pimpinan dan berharap mungkin kedepannya akan ada dukungan sehingga harapan itu bisa kita wujudkan ya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu siap dong 6 bulan. Siap. Ya Ibu, 6 bulan itu bukan waktu yang singkat loh. Iya, 6 bulan itu angka 6. Tenang Bu saja. Ya. Jalani aja Bu, kalau dikit-dikit masuk saya. Jalani saja. Tengah-tengah jalan hambatan ada yang pun bangka ini hambatan tidak dia dijadikan suatu ancaman. Tepuk tangan. Tok. Bagaimana perasaannya kalau sekarang lagi pelatihan yang loka karya pra ini? Sering-sering aja. Yang sering-sering aja betul. Sering-sering. Dapat apa? Umpan? Banyak ilmu, banyak juga kreseknya. Makasih. Bagaimana ini Bapak seksi angka tinggi seperti ini? Kok ini ribet banget gitu? Ribet banget ini belum, bagaimana nih? Kanan belum masih kosong. Masih ya. Kosong, iya. Gimana perasaannya dengan kelas kita? Alhamdulillah. Ada nyonya enggak? Alhamdulillah. Rame. Enggak ngantuk kan? Jadi enggak ngantuk. Sampai maghrib lah. Ada nyonya, enggak ngantuk. Makasih. Ayo Bunda, kita pulang. Dadah. Sama Bunda. Ya, sami-sami. Alhamdulillah.